adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Teman-teman, Indonesia negara Pancasila. Pancasila ada berapa? Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Di Indonesia ini kan banyak sekali suku bangsa. Di Sumatera saja ada banyak suku. Ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Lampung. Wah, pokoknya banyak. Di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai
tanah Papua ada banyak sekali suku. Tapi kita tetap bersaudara. Kita semua tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Oh begitu. Berarti bisa juga dong beda model rambut. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Sip, apapun jenis perbedaan di antara kita, kita harus tetap bersatu dan tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita semua sama. Lompat, 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 lompat. Lompat lagi, lompat. Lompat, lompat, lompat. Asik. Tubuhku jadi terasa segar. Sekarang Kela mau main di taman. Tapi Kela mau pilih teman yang tepat dulu. Kela gak mau main sama sembarangan teman. Kela gak mau main sama kuma. Dah miskin, bau lagi. Bau ampol. Kela mau main sama Mundi saja. Kalau sama Mondi asik. Mondi suka bawain buah-buahan yang segar dan lezat. Kela senang sekali. Kela juga mau main sama Sumi. Dia baik sekali. Suka bawa makanan yang enak-enak. Terus kalau happy, dia bisa juga jadi teman Kela. Suaranya bagus. Kela senang kalau dekat happy. Sumo. Dia suka makan, rakus, dan sembrono. Suka berantakin mainan. Kalau Holly... Halo, Kela. Kok main sendirian? Iya nih, Kela kok main sendirian? Mendingan main sama Kuma dan Mondi. Yuk, kita mau cari buah-buahan di dekat rumah Mondi nih. Gimana ya? Heran deh, kenapa Mondi mau main sama Kuma sih? Dia kan miskin dan bau. Ih. Gimana? Kela mau ikut apa enggak? Di sini deh. Kuma di situ dulu ya. Kela mau ngomong rahasia sama Mondi. Kela bisa aja. Pake rahasia-rahasia segala. Wes, gampang. Baik deh, Kuma tunggu di sini. Mondi, Kela heran. Kenapa Mondi mau main sama Kuma sih? Emangnya kenapa, Kela? Kuma kan baik. Tapi kan dia miskin dan bau lagi. Ya, Kela, kok gitu sih? Kita kan gak boleh beda-bedakan teman, miskin atau kaya. Kita semua sama. Kita semua adalah sahabat. Ya sudah kalau begitu. Sana pergi. Kela gak mau ikut Mondi. Kela mau main sendirian. Sana pergi. Pergi. Aduh, kok jadi marah sih? Mondi kan ngomong yang sebenarnya. Biarin. Kela gak mau temenan sama Mondi. Pergi. Iya, iya. Kalau begitu, Mondi pergi deh. Dah, Kela. Kenapa Kela marah-marah sama Mondi ya? Ayo, Kuma. Kita pergi sebelum Kela tambah marah. Kenapa sih? Kok kalian berantem? Kan gak baik. Ah, sudahlah, Kuma. Gak penting deh. Ayo kita pergi. Wes, kapan? Dah, Kela. Kok Mondi pergi ya?
main di taman aja yuk. Terus? Terus kita main di rumah Mondi. Cari Wawan. Sumi, sini deh. Kemana Kela? Masuk. Sumo di luar dulu ya. Ini pembicaraan rahasia antara Kela dan Sumi. Iya deh, tapi jangan lama-lama ya. Sumo sudah lapar nih. Kapan pula makanya? Ya sudah, sana pergi! Pergi! Kela gak mau temenan sama Sumi! Pergi! Pergi! Kela mau main sendirian aja! Wah, sepertinya Kela marah-marah. Ada apa ya? Oh, Sumo, ayo kita cepat-cepat pergi. Kela ngamuk. Sepertinya Kela marah sekali. Memangnya kenapa sih Sumi? Kenapa kamu bertengkar sama Kela? Nanti saja Sumi ceritain. Ayo sekarang pergi sebelum... Aduh. Tuh kan, ayo buruan kita pergi. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Ya, di sini siapa? Masih bersama dengan Katalia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat,
heboh? Keren. Nah, adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Sebenarnya ada apa sih Sumi? Kenapa Kela jadi marah begitu? Tapi Sumo jangan marah ya. Kenapa Sumo harus marah? Tadi Kela ngajak Sumi main, tapi nggak boleh sama Sumo. Kenapa? Loh, memangnya kenapa? Kela gak mau main sama Sumo. Karena Sumo gendut, tukang makan, rakus, dan sembrono. Suka berantakin mainan, begitu. Masa sih Kela bilang begitu? Kenapa Kela jadi begitu ya? Pilih-pilih teman. Padahal kan kita kan gak boleh pilih-pilih teman ya Sumi. Benar sekali. Karena perbedaan itulah kita belajar menghargai teman dengan keadaannya. Kenapa Kela jadi berubah ya? Begini saja Sumi, kita cari Rabi atau Holly atau Happy. Mereka yang nasihati Kela. Betul juga. Kasian juga kalau nanti Kela nggak punya teman gara-gara pilih-pilih. Betul. Kenapa Kela jadi begitu ya? Semua jadi heran. Kenapa masih ada yang suka pilih-pilih teman? Padahal kan semboyan bangsa Indonesia itu bagus ya. Itu Sumo pasti lupa. Bukan Ika, tapi Benika Tunggal Ika. Artinya... Aku tahu. Biar berbeda-beda, tapi satu. Mau banyak sahabat, Kela gak boleh pilih-pilih. Jadinya begini kan, malah gak punya sahabat. Tapi... Kela, kalau kita mau punya banyak sahabat, kita harus berteman dengan semua orang. Kaya, miskin, kurus, gemuk, semua kita sama. Jangan suka beda-bedakan teman, sebab semua kita sama. Putih, merah ataupun kuning, semua kita sama. Sayangilah semua teman-teman, sebab semua kita sama. Besar kecil, kaya ataupun miskin, semua kita sama.
mendengarkan teman-teman. Kalau suka membeda-bedakan teman itu gak baik. Bisa-bisa gak punya teman nanti. Biar miskin atau kaya, besar atau kecil, hitam atau putih, semua sama saja. Singkatnya, apapun perbedaannya, semua adalah teman kita. Sebab kita semua satu. Bhinneka Tunggal Ika, Bangsa Indonesia. Salam hebat, heboh, keren! Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim kreatif. Vincent Siana Kristi Yesi. Sutradara. Adi. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive Producer Om Tanu dan Om Jarod. Welcome to the team.